Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jadwal lengkap timnas Indonesia di Piala AFF 2021. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mengetahui info dan jadwal sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF memberikan kabar terbaru mengenai gelaran AFF 2021. Angin segar datang dari turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2021. AFF selaku penyelenggara telah memastikan bahwa Piala AFF 2021 sesuai jadwal. Sebelumnya Piala AFF 2021 sempat dikabarkan akan kembali mengalami penundaan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya penyebaran COVID-19 di ASEAN. Piala AFF 2021 sendiri sejatinya sudah mengalami penundaan. Seharusnya Piala AFF dijadwalkan berlangsung pada November sampai Desember 2020 lalu. Namun, akibat pandemi COVID-19, AFF memutuskan untuk menundanya hingga tahun 2021 mendatang. Timnas Indonesia sendiri tergabung bersama Vietnam, Malaysia, Laos, Kamboja. Berikut adalah jadwalnya. Kamis 9 Desember 2021, Indonesia akan menghadapi Kamboja pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Minggu 12 Desember 2021, Indonesia akan menghadapi Laos pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rabu 15 Desember 2021, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Minggu 19 Desember 2021, Indonesia akan menghadapi Malaysia pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertandingan ini akan disiarkan langsung di Indosiar. Dan jadwal ini masih bisa berubah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.